Indonesia secara resmi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Kepastian ini dirilis oleh FIFA melalui akun resmi miliknya. Informasi tersebut begitu cepat tersebar di seluruh antero dunia, dan membuat bangga Indonesia bisa diberi kesempatan yang tak banyak dimiliki oleh negara lain. Tentu hal ini akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya bermain dengan negara-negara hebat nantinya, namun bagaimana dengan pemain-pemain bintang yang bermain di luar negeri? Apakah dengan Indonesia menjadi tuan rumah tidak ingin kembali? Ya, kita ketahui Indonesia memiliki talenta hebat kelahiran Aceh yang saat ini membela timnas Qatar, yakni Andri Syah Putra. Kualitasnya sudah teruji ketika ia beberapa kali membela timnas Qatar. Andri, yang lahir di Lhokseumawe, Umawe, Aceh, tanggal 29 Juni tahun 1999, disebut telah memiliki kewarganegaraan Qatar sehingga berhak membela timnasnya. Adapun Qatar akan tergabung di grup D Piala Dunia U20 2019 bersama Nigeria, Ukraina, dan Amerika Serikat. Andri sempat menjadi sorotan 2 tahun lalu. Pada 2017, ia menolak panggilan timnas Indonesia U19 untuk seleksi jelang berlaga di Piala AFF. Andri lebih memilih membela timnas Qatar U19 pada saat itu. Mantan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi sampai kesal betul dengan sikapnya. Pihak Kemenpora sampai meminta maaf kepada PSSI karena sempat merekomendasikan namanya. Namun apakah dengan Indonesia rumah Piala Dunia U20 nanti, ia akan kembali dan mau membela timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian, perlukah sosok Andri Syah Putra untuk menjadi bagian skuad timnas di Piala Dunia U20 nanti?